Ada orang tak setuju dengan sistem demokrasi. Oleh kata lambat menang. Kita mesti menegakkan khalifah. Saya pun tak faham lah. Nak menegakkan khalifah itu dengan cara yang macam mana? Mengikut pandangan mereka. Tetapi mereka menganggap menyertai demokrasi ini tidak syar'i. Jadi kita faham tak lain lah. Mungkin akan datang, kita akan masuk lah. Tapi saya sebutnya, menyertai ruang demokrasi ini adalah salah satu daripada sikap ijtihad alim ulama kita untuk mengambil peluang. Mengambil peluang dalam sistem yang ada. Walaupun sistem itu bukan diasaskan oleh Islam, mari daripada barat. Tetapi ruang yang ada dalam sistem itu boleh kita manfaatkan untuk Islam dengan cara aman. Maka kita manfaatkan. Tak ada masalah. Sebagaimana contoh sistem himayah di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Sistem himayah ini bukan diasaskan oleh Islam. Hatta sebelum datang Islam pun dah ada sistem himayah. Nabi kita Muhammad SAW menerima lindungan sistem himayah, maknanya sistem suaka politik. Sistem lindungan politik. Nabi mengambil lindungan politik di bawah Abi Talib. Abi Talib walaupun pos darinya, tapi tidak Islam. Kenapa Nabi bernaung di bawah Abi Talib sedangkan Abi Talib tidak Islam? Kenapa Nabi tak bernaung direct dengan Allah? Dia Rasul yang diutuskan oleh Allah. Dia Nabi. Dia disayangi oleh Allah. Allah akan pelihara dia. Dia ada mukjizat pun. Kenapa harus berlindung di bawah Abu Talib? Sebab Nabi nak manfaatkan sistem tu. Sistem lindungan politik yang ada pada hari waktu itu, Nabi manfaatkan. Apabila duduk di bawah lindungan Abu Talib, sebagai suaka politik yang legal pada waktu itu, menyebabkan pembesar-pembesar Quraisy yang lain tak boleh ganggu Nabi. Dia kena hormat Abu Talib. Maka Nabi terkawal. Nabi terjaga. Maka kesempatan itu dia ambil oleh Nabi untuk menyampaikan dakwah. Tetapi itu bukan matlamat. Itu hanya sikap yang digunakan. Apa namanya? Langkah pendekatan yang diambil untuk ruang menyebarkan Islam. Kalau ruang itu ditutup, kita nak berhenti ke? Tak berhenti. Contoh, apabila orang kafir datang bertemu dengan Abu Talib, minta supaya sekat dan hentikan Muhammad daripada berdakwah. Islam telah berkembang. Kami beri kamu jaga Abu Talib, jaga Muhammad. Tiba-tiba Muhammad telah sewenang-wenang menyebarkan Islam. Islam dah berkembang. Ganggu agama datuk nenek moyang kita. Macam-macam. Dia kata ke Abu Talib. Dia tekan Abu Talib supaya hentikan Nabi. Sampai Abu Talib ini tak sanggup. Dan dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai anak saudaraku, tadi kaummu datang bertemu dengan aku. Kata macam tu, kata macam tu tentang kamu. Kamu telah menyampaikan Islam berkembang luas, Islam di Mekah, mereka tak setuju. Tolonglah, jangan lakukan perkara yang aku sendiri tak sanggup untuk hadapi. Berhenti-berhentilah, nanti kena tekan, kena tindak, teruk kita nak hadapi Abu Talib ni. Tapi aku jawab lagi, Nabi kata, ya ahmi wallahi, law wadah syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, ala an atruka hadal amr, ma tartu, hatta yudhirahullah, aw ahdaka juna. Wahai bapa saudaraku, demi Allah, jika sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan kerja Islam ini, nescaya tidak akan kutindakan. Sehingga Allah menzahirkan keputusan memenangkan Islam ataupun aku mati binasa sekarang. Ini jawapan Nabi. Maknanya, kalau Abu Talib dah tak sanggup nak jaga Nabi, Nabi tak peduli. Nabi akan tetap meneruskan perjuangan Islam. Berhenti tidak sekali. Itu jawapan Nabi. Maknanya, Nabi hanya guna sistem tu, sistem himayat untuk sebar Islam sebagai satu peluang. Tapi kalau sistem tu ditutup, berhenti tak perjuangan Islam? Perjuangan Islam tak akan berhenti. Sebab itu bukan matlamat. Sama juga dengan demokrasi. Kita guna kadar demokrasi ini, walaupun demokrasi ini datang daripada sistem darah. Selama mana kita boleh bercakap Islam, menyebarkan Islam dengan aman. Tapi kalau mereka tutup sistem demokrasi ini, apakah kita kena berhenti berjuang Islam? Tak. Tak boleh hentikan perjuangan Islam ini. Perjuangan Islam walau apa cara mesti diteruskan. Tapi sesuai dengan kaedah semasa. Contoh kawan-kawan kita di Algeria dulu.
masuk pilihan raya. Menang, menang dalam pilihan raya. Menang dalam pilihan raya. Abbas Madani, Ali Belhaj, menang. Tapi waktu Abbas Madani nak pergi angkat sumpah, kena tangkap. Syarif bin Jarid, pemerintah Algeria masa itu, dia tangkap. Penjara Abbas Madani, penjara Ali Belhaj. Dia haramkan pilihan raya. Padahal menang dengan pilihan raya. Rakyat pun di. Dia tuntut demokrasi. Sebab dapat pandangan daripada barat. Dapat pandangan daripada Amerika. Bahaya gerakan Islam menang pilihan raya. Dia tutup pilihan raya. Dia tangkap pimpin-pimpin Islam. Apakah Front Islamic Federation, MIS di Algeria menghentikan perjuangan mereka? Tidak. Mereka terus berjuang. Mereka berdakwah. Mereka berjihad. Mereka menyampaikan Islam mengikut ruang yang ada pada mereka. Tetap terus walaupun demokrasi dimatikan oleh mereka. Itu menunjukkan bahawa kita bukan beriman dengan demokrasi. Kita bukan menjadikan demokrasi sebagai matlamat. Tetapi dia merupakan satu kaedah, satu pendekatan yang menepati ijtihad kita, iaitu muwajahat silmiah. Kita nak berjuang dengan cara yang aman. Itu maksudnya. Jadi kita perlukan sebuah negara yang berdaulat, yang aman, yang sejahtera. Kemudian kedaulatan itu adalah kedaulatan Islam, supaya semua rakyat berasa aman. Apabila sebut Islam, yang bukan Islam tak perlu risau. Yang bukan Islam tak perlu risau. Kerana sejarah perjuangan Islam ini turut membuktikan bahawa dia berlaku adil kepada semua pihak, termasuklah yang bukan Islam, dan memulangkan hak kepada orang yang bukan Islam. Islam tidak akan menindas. Yang menindas itu bukan Islam, itu zalim. Zalim diharamkan dalam Islam. Islam akan memulakan hak kepada orang-orang yang bukan Islam, yang bernaung di bawah kerajaan Islam. Dan Islam itu rahmat kepada semua. Jadi oleh kerana itu, kita perlu orang panggil optimis dalam perjuangan ini. Dan kalau kita faham sampai ke peringkat itu, maka semua, dan kita akan rasa bahawa setiap detik perjuangan kita adalah ibadah. Baik. Lima slogan perjuangan itu sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi lah. Muka surat 139. Muka surat 140. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan. Kita sambungkan datang, insyaAllah. Nah, kita sambungkan datang lirik ataupun baik lagu yang berikutnya. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan. Wallahu aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.